Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Vlog Temen. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, hari ini kita berjalan-jalan di Desa Loa. Nah, desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Tanah Sitolo. Nah, kita ini di sini merupakan desa yang sering banjir ya. Sering banjir dan makanya rata-rata rumah masyarakat di sini ini masyarakat ya apa? Rumahnya rumah tinggi. Nah, di sebelah kanan itu sering banjir ya. Nah, di sini juga masyarakatnya aktif di bidang pertanian. Nah, di sini banyak teman-teman kita berusaha di bidang pertanian. Terutama jagung dan juga sebagian ada sawah ya. Tapi kemungkinan besar untuk ini belum menanam karena masih dalam cuaca musim hujan. Nah, di Selawak juga ini selain profesi sebagai petani ada juga pedagang. Ada juga jual-jualan di rumah, ada warung-warung kecil, ada rumah makan. Ini ada bemor, berarti ada ojek. Dan juga di sini masyarakatnya ini ya. Ini motornya orang disimpan di sini karena di depan itu kemungkinan besar ada banjir. Nah, kita lihat lagi. Di sini juga lihat kita bisa lihat rumah yang sebelah kanan dan kiri ini kebanyakan rumah tinggi itu disebabkan dari awal saya sampaikan bahwa di sini daerah banjir. Nah, kemungkinan besar di daerah sini sudah banjir. Ini bisa dilihat dari jalan-jalan ya yang sepanjang jalan ini ada genangan-genangan air walaupun tidak terlalu parah. Itu bisa dilihat ya. Di sini juga ada beberapa rata-rata di sini ada mungkin beragam suku, tapi yang saya tahu di sini banyak suku Bugis ya di Desa Loa ini. Mungkin ada dari suku lain tapi saya tidak tahu ya. Ini ada jembatan. Itu bisa kita lihat sudah ada air di bawah rumah. Nah, itu menandakan bahwa daerah sini daerah banjir. Aspalnya pun dari ini dari pinggir rumah itu agak jauh-jauh. Itu. Nah, ini merupakan jembatan. Nah, jembatan ini tinggi. Nah, biasanya kalau air tinggi masyarakat ke jembatan ini. Oke, ini ada baleho, kita masih jalan ya. Nah, di Desa Loa ini di sini juga lauk ini banyak masyarakat yang menanam cabai rawit. Nah, ini biasa lokasi untuk penanaman cabai rawit. Nah, di sebelah kanan itu adalah sungai ya, Sungai Sidentreng. Itu kita bisa lihat banyaknya ini. Samping kiri itu banyaknya tanaman cabai rawit ya. Kadang juga di sini ditanam jagung. Di sini juga produksi untuk pisang banyak ya. Kita bisa melihat di depan itu banyak pohon pisang, pohon kelapa. Ini yang lagi cabai, ada juga sayur mayur, terutama kayak terong, kacang hijau juga biasa ditanam di sini. Kedelai tidak pernah kulihat tapi mungkin ada sih. Nah, di sini juga masyarakatnya sudah menggunakan PLN sebagai penerangan utama ya di rumahnya karena ini sudah ada berdiri tiang-tiang listrik yang ada di desa ini. Terus sini ada apa ya di depan? Oh, sini ada pedagang. Itu ada pedagang lemari berarti di depan itu kemungkinan banyak rumah ya. Nah, kita bisa lihat
rumah-rumah di sini merupakan rumah-rumah tinggi. Nah, sekali lagi bahwa daerah sini merupakan daerah langganan banjir. Kita bisa lihat di tadi ya, di depan itu ada air ya yang masuk seperti itu. Ini ada apa lagi nih? Wow, di situ kita ini pendapatan hortinya di sini cukup cukup ya, karena banyak banyaknya. Ini yang di samping kanan kita ini merupakan tanggul ya, tanggul air. Tanggul itu artinya penahan air kalau bibit airnya meningkat. Buat teman-teman yang tinggal di desa sini atau yang saya lewati rumahnya, komen-komen ki kira-kira di menit berapa rumahnya teman-teman atau keluarga teman-teman pecinta vlog temek yang ada di desa Loa ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu merupakan hal yang wajib Anda lakukan, karena untuk mengetahui video terbaru yang saya akan upload, Anda orang yang pertama yang mengetahui bahwa ada upload baru di vlog Temek. Nah, ini suasana desanya ya, karena baru-baru hujan, tapi ya lumayanlah karena jalan di sini sudah aspal beton. Sini ada juga jualan bensin, ada. Oke, kita sudah sampai di perbatasan Desa Loa dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita putar balik lagi. Oke, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Tugu Desa Loa.